Halo semuanya, kembali lagi di channel Riza Muhammad. Nah, kali ini kita akan nge-reaction lagi sambungan episode 5 hari itu, iklan Petronas. Iklan Petronas, dan masih penasaran sih yang kemarin, karena kayak udah biasa aja ya kemarin tuh ya. Iya, khususnya di episode yang kemarin itu aku merasa biasa aja ya. Padahal ya itu kan hari spesial ya, hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Hari kebangsaan, bener gak sih hari kebangsaan? Ya, tapi menurut aku pribadi itu biasa aja. Nah, kita lihat sambungannya nih, di hari yang ke-257 episode 6 dari Deepavali 2022. Jadi ini apalagi tuh Deepavali? Masa gak tahu? Itu loh apa sih? Apalagi? Hari rayanya orang India gak sih? Oke, gimana sih sambungannya? Kira-kira semenarik awal-awal episode 1, 2, 3 gitu. Apa nggantung lagi? Iya. Apa bikin kita penasaran lagi? Kita kan nggak tahu ya. Apakah ini episode terakhir? Kita nggak tahu. Jadi kalau kalian tahu boleh komen di bawah. Oke, langsung saja kita reaction. Sebelum itu jangan lupa follow Instagram kita di atas dan jangan lupa juga bantu like, komen dan subscribe. Bang Rimba sudah kembali. Baguslah. Oh, ini terakhir tuh dia menang nggak sih? Iya. Makin lama, memori saya makin hilang. Ini masih review nih. Yang sebelumnya. Ya. Kemarin itu gak sih? Ya ini, cewek ini datang. Dan itu dia ngeliat di ngeliat si cewek, yang cewek siapa namanya aku lupa deh. Ah ya, ini terakhir. Uji. Hujan. Ini sambungannya dengan apa ya sebelumnya? Bola dilorongkan kepada Ram Rembat yang meluru masuk ke kotak penalti. Beliau pantas meloloskan diri dari terjalung. Oh, ini itunya. Apa nih hubungannya dengan episode sebelumnya? Kira bapak itu kira. Entah memang itu anak bapak itu. Ini. Masaknya masih itu ya, masih tradisional ya. Kayak gitu pakai alat gitu. Oh, digoreng. Ini enak sih. Enggak tahu namanya itu. Hujan. Hujan kenapa? Kenapa? Kami mengucapkan takziah kepada keluarga pemain bola sepak negara Vikram anak lelaki Jayabalan yang lebih dikenali sebagai Ram Rembat atas kehilangan isteri beliau, Sita Dewi. Oh, mak ayah dia meninggal. Oh, ini saudaranya. Kenapa tidak kalau kita dari sini? Atau ini kaptennya? Oh iya. Benar enggak sih? Anak dari kaptennya enggak sih? Bukan, Din. Apa? Suka tengok dia. Dia pas dia dah tua. Ke Puji masa dekat stadium hari tu. Ini anaknya. Kami berkawan sejak college perguruan lagi. Bukan, ini anaknya udah besar. Iya. Ya, kan? Yang ini kan yang cewek Puji tadi kan? Iya. Iya sih, bener kan? Iya, soalnya tadi aku ngeliat foto istrinya loh. Jadi ini dia. Oh, ya. Baru paham. Gila, ini jauh banget mutarnya ke belakang. Kalau orang yang gak paham pasti kok tiba-tiba kesini gitu ya. Terima kasih, Joki. Saya yang patut bersyukur.
Lah, di Pawai kok? Kali ini saya dapat jadi kakak awak. Aduh, bikin malu nih udah. Udah semangat banget nembak-nembak ternyata salah. Eh kok jadi menebak-menebak gini, kita bingung ya nih. Dengan gaya awak. Alamak, baru teringat kita belum beli apa-apa lagi untuk ayah awak. Dan apa hubungannya juga dengan episode sebelumnya yang dia nengok? Apa? Nengok Zizi dengan si itu tuh. Iya kan? Oh, kenapa? Kok aku bingung-bingung gini ya? Aduh, ini semua bingung. Kita harus fokus nih. Setiap kali kita gagal rakam ingatan Zee, ingatan dia yang sedia ada berisiko hilang terus. Ini bingung. Udah lanjut loh Din ceritanya. Semoga ada yang ingatan lagi. Kebiasaan. Gila Alvin, modern banget. Kita coba lagi. Sudah. Ini sangat bahaya. Parah itu ya berarti penyakitnya. Daripada apa yang saya sangkakan. Mungkin juga keandaman ni bukan jawapan dia tau. Ada lagi bapak. Saya percaya potensi keandaman. Saya percayakan awak, Adam. Saya mungkin takkan ingat apa-apa lagi. Termasuklah. Merinding aku dengar. Oh, semua. Terima kasih. Kok kayak pamitan gitu ya? Iya. Ini benar enggak sih yang tadi nih? Masih penasaran kan? Selalu ceritakan tentang Amma. Iyalah, Amma. Sebab itulah. Iya, tapi namanya beda, Din. Masih segar dalam ingatan saya. Apa kata kalau kita semua berkongsi kenangan kita bersama Zee? Ya, kita kongsi je semua memori kita bersama dengan Zee. Kongsi. Setuju. Apa yang dia rekam semua enggak sih kejadiannya mungkin? Kita sambut Deepavali di sini. Maafkan saya. வழக்கமா தீபாவளி கொண்டாட மாட்டீங்கன்னு தெரியும்பா. இருந்தாலும் இந்த ஒரு வாட்டி மட்டும் ஜீக்காக கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்க மாட்டீங்களா? Mungkin itu gak sih mamanya meninggal dari itu pas Deepavali. Iya. Saya tahu. Awak takut kehilangan Zee. Nah, tapi kan masih belum tahu itu. Belum tahu kalau itu yang tadi. Iya juga sih. Tapi kayaknya itu gak sih? Gak ada yang mau manggil nama si cewek itu tadi lagi. Ini orang India cuma dia kayaknya. Jangan sampai dia lupa betapa besar kasih sayang kita dengannya. Puji. Adam mana Adam? Puji. Ini Adam gak? Aku udah gak ingat lagi kayaknya. Ya ini kayaknya Adam. Kayaknya gak ingat lagi. Puji mana saya Puji? Tahu bagaimana rasanya. Yang cewek yang Puji itu yang pakai jilbab itu. Mm-mm. Tapi tadi di rumah si cewek yang dia ada. Bukan.
Betulkan masa depan saya. Jauh lagi. Adam nih kayaknya suka gak sih sama Zee? Iya. Dari episode sebelumnya udah kelihatan. Cantik kali dia. Mana tengok ya foto mamanya ya. Iya kan? Yeah. Tapi kenapa beda namanya? Jadi kita juga belum tahu loh kenapa mama M meninggal tadi gara-gara apa. Tapi ini itu loh Din. Apa? Ini memang itu siapa ya? Plot twist ibaratnya, cuma nggak ada hubungannya dengan episode sebelumnya kan, gitu. Episode ini nih. Cuma kayak nyambungin aja ya kan, pas acara di Val itu mamanya meninggal. Enak banget makanannya. Oh masih amplop-amplop begitu juga ya. Di sini kita lihat ya, semua menyatu, semua agama, suku, ras. Gak ada membeda-bedakan. Siapa nih? Oh, mamanya. Lupa dia. Itu kenapa? Apa? Tadi yang tiduran di situ siapa? Itu enggak Zizi. Mau diapain sih? Mau bagi tahu. Mau dimasukkan gitu memori ke dalam ingatannya. Iya, itulah. Canggih banget. Ini si Boji. Jika saya hilang ingatan. Oh, ini tadi dinding itu kayak berbahaya gitu. Antara mungkin berhasil atau enggak gitu. Ya mamanya itu kan yang bilang jangan lakukan lagi kan. Enggak, walaupun maksud aku tuh kok sehebat itu si Adam ini. Ada yang cowok tadi. Nah itu kan. Oh, si Ipo. Si itu. Oh, itu tadi berbagi ingatan. Jadi kayak ingatan yang dipuji ya. Oh, kayak dibagi gitu ya. Si Poji tuh suka sama si cewek ini. Jilbab ini, jilbab ini. Kenapa si Adam sehebat itu bisa mau melakukan tindakan seperti itu? Ya, namanya juga iklan ya. Ini berhasil nggak nih? Jangan bilang nanti abis ini udah habis. Kan? Wish. Kan? Tapi mendingan ini. Iya, masih mendingan daripada yang sebelumnya ya. Dan ini kita masih iya, penasaran. Iya, masih ada rasa-rasa pas awal kita nonton dulu tuh kembali lagi. Iya. Kayak rasa-rasa tertanya-tanya, rasa-rasa geramnya sedikit gitu kan. Kebingungan juga. Nah, iya. Dan ini apakah berhasil kita enggak tahu. Feeling aku berhasil sih di episode berikutnya tentang apa ya? Ini kan tentang itu kan di Pavali gitu. Menurut aku episode ini tuh enggak
nggak ada kaitannya dengan episode sebelumnya. Maksud aku tuh ya kayak sebelumnya tuh. Sebelumnya terakhir tentang itu kan, tentang si Poji. Poji ngelihat Adam sama si Zizi, si Zizi. Iya. Itu cuma kan terakhir. Iya, makanya nggak ada nyambung gitu loh. Kalau sebelumnya tuh kan kayak si Adam kecelakaan lah si... gitu. Di pokoknya ada sambungan-sambungannya gitu kan. Ternyata si Adam yang penyebabnya pas nolongin kucing gitu kan. Nah, ini tuh apa gitu hubungannya? Masa hubungannya apa sih bapak ini ternyata adalah pemain Cepak mantan bola. Iya itu. Ya itu mah background story-nya menurut aku latar belakang dia benar. Tapi hubungan dengan episode sebelumnya tuh apa gitu. Kayak langsung tiba-tiba gitu kan. Jadi kita kebingungan. Apalagi kalau orang yang enggak tahu nonton tuh pasti kayak biasa aja gitu kan. Kalau orang pertama kali nonton yang di episode ini doang tuh bakal bingung. Makanya tadi yang kau bilang tadi kan episode terakhir sebelumnya tuh kan ketemu si cewek itu ngelihat Puji dengan itu kan, dengan si Zizi. Kenapa tiba-tiba langsung beralih ke apa bapak sepak bola ini? Bener, itu aja sih. Tapi tetap ini keren episode-nya. Tetap membuat kita bingung-bingung juga, kebingungan gitu. Dan kita juga bertanya-tanya, akhirnya berhasil juga kita menebak ya. Tapi feeling aku berhasil sih. Kita tengok aja lah nanti. Jadi makasih ya sebelumnya buat kalian yang udah komen kemarin, ngingetin udah tayang episode ini walaupun kita terlambat nih, kayaknya udah seminggu lebih gitu. Tapi karena gak apa-apa, kita tetap nge-reaction. Jadi kalau kalian nanti episode barunya udah muncul lagi, tolong ingetin kita lagi, DM kita, komen juga di YouTube nih. Iya, benar sekali. Makasih ya udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa nonton video kita yang lainnya di sebelah sini. Dan bantu like, komen, dan subscribe.